hati-hati, khayalan ke dalam cipta. Brone! Mari berkarya dalam puisi dan lagu, musik dan tari. Layar perang, panggung perang adalah tempat kita, insan dunia. Kapan lo ekspresikan diri? Di sini nih penyanyinya cuma gue. Apalagi lo nyanyi lagu ekspresi, itu lagu gue banget, tau gak sih? Pake lo nyanyi opening-opening, lo bawa penonton lagi dari rumah. Ini dari mana? Ini dari teman-teman gue, dari UMJ. UMG. Dari UMG. UMY. UMY. UMY artinya kepanjangan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Apakah ada penonton baru hari ini? Stop, stop. Kalau ini gue percaya. UMY, UMY, UMY. Bentar ya, sabar situ ya. Kakinya selonjoran, takut itu kesemutan. Pokoknya, gue ingetin lagi, di sini bintang dangdutnya cuman gue. Nada-nada yang ada di band, semuanya udah gue beli. Lo gak usah kebanyakan. A minor, D minor, C minor. Punya siapa? Hei, percuma punya suara bagus tapi jarang manggung. Buat apa? Benar, percuma punya... Bentar, Ibu. Percuma punya suara bagus tapi jarang manggung. Mendingan kita, suara jelek gak pernah manggung. Penggemar-penggemar setiaku, mana tepuk tangannya? Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Memang dia yang paling cantik di antara yang manis. Aku pun tak merasa heran kalau dia jadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Sikat. Ada lagu buat dia. Apa lagunya? Semua orang gila padanya. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapat kasih sayangnya. Bermacam-macam cara pun dilakukan, tidak ubahnya seperti perlombaan. Kalau belum bisa aku mendapatkan, oh gadis manis yang menjadi rebutan. Sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Lagi. Ku perjuangkan. Bu,
sih. Mohon maaf, sini. Gue tuh bingung deh. Kenapa? Masa cantik-cantik kerokan? Orang makeup. Itu bukan salah dia. Itu salah orang makeup. Itu shadingnya ketebalan. Mbak, kenapa Mbak bisa sampai sakit begini? Karena mikirin Wendy. Stand by. Du-adu-adu pusing, mikirin Wendy. Du-adu-adu puyang, pikirin Wendy. Yang, puyang, 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 yang, 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 yang. Aku boleh jujur nggak? Boleh. Sebenarnya tadi ada sedikit pelabrakan. Ada kejadian yang gak bagus karena Wendy dilabrak oleh suaminya Annabelle. Dan semua kejadian itu direkam oleh handphone jadul. Direkam oleh handphone, ya. Jadi mohon maaf Wendy. Gue gak tahu, maaf. Ya, gue gak tahu. Ya makanya Annabelle itu kan ada seseorang. Selesaikan dulu. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon maaf, ini pacarnya Annabelle? Annabelle. Oh, gue pikir boneka karet. Di sini. Enggak apa. Enggak. Kamu jalan sama, itu lihat itu. Selamat malam, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Mohon maaf, namanya Bapak siapa? Ferry. Bapak siapa? Ferry. Ferry. Bapak giginya bersih, bagus ya. Lebih baik, Annabelle so cantik banget. Enggak, gue gak mau. Apakah betul Bapak sebagai suami dari Annabelle? Bukan. Patah di bercandanya. Udah. Dibimbing dong, PA. Namanya orang dia gak mau ngaku depan umum. Mungkin itu adalah masa lalu. Saya ingin berbeda, saya mau bikin jazz. Masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau usik, jangan. Masa lalu, biarlah masa lalu. Sungguh. Hatiku tetap cemburu. Neng, 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 nong, 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 neng, 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 kau bilang tenang, tenang, cemburu. Menelponku meskipun kau tak resmi milikku. Karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu. Asik. Di saat dia bersama. Masa yang datang masa gini? Syukurin lo. Katanya dia seorang biduan. Iya. Dengan suara indah. Tapi nyanyi kayak begitu. Aduh, ini ada guru vokal. Kelar gitu. Lagu andalan biar dia menilai. Hari ini Eke tekong wa
saya umum. Pada saat dapatkah ku miliki seorang kekasih? Ini yang paling susah. Semuanya duduk. Saya enggak pernah. Sebagai tetangga saya sangat terganggu. Duduk. Maaf nih Sis Limbat. Saya tidak terganggu oleh vokalnya. Saya hanya terganggu oleh nyanyian yang tidak dimodali oleh kepintaran dan kecerdasan otaknya. Kita bukan lagi nyanyi, kita lagi latihan Dante. Canda aja lo. Jangan ngomongin tetangga sebelah. Maaf Tante. Kita cuman pengen menghibur. Ya. Duduk. Siapa lu suruh duduk di situ? Udah tahu ada Berta, lu ngapain? Nyanyi itu kalau ada tadi. Saya murka. Kau pembohong. Ubi kabu. Hei, ubi kabu. Dia, kamu maksudnya. Lo. Makanya lo dengerin lo, ubi kabu. Gua Upin Ipin. Aku udah pernah bilang, katanya dia adalah diva. Katanya dia diva, di sini gak boleh ada yang nyanyi, cuman dia yang suaranya bagus. Waktu kita masih kelasnya bareng-bareng, waktu kamu di kelas saya, kenapa yang saya berikan tidak dipraktekkan? Kenapa yang keluar hanya... Kamu malu mempertunjukkan kepada publik bahwa kamu penyanyi yang terpelajar? Malu? Kamu malu kalau kamu punya dasar-dasar pengetahuan? Oh, tidak bisa. Tidak bisa cukup. Kamu malu. Kamu malu. Kalau ada dari satu. Tapi aku sekarang jadwal manggungku tuh udah banyak banget, jadi mungkin kayak pita suaraku terganggu. Emang kalau nyanyi yang benar itu gimana sih, Bu? Tidak ada nyanyi yang benar, yang nyanyi harus natural, harus alami dan tanggung jawab profesi. Saya tanggung jawab, kalau masalah tanggung jawab saya tanggung jawab. Ya kalian tanggung jawab soal disiplin waktu, tapi disiplin performance tidak ada. Tapi tadi mereka
tersenyum. Yang kalian bernyanyi. Tampilkan itu tadi membodohkan masyarakat, Astaga. Bukan mencerdaskan. Oma, ini acara udah 4 bulan loh. Oh iya. Itu khas. Maaf, Bu. Yang baik. Mengatakan dirinya diva siapa? Ini. Dia. Nih. Enggak, saya laki, maksudnya ya, diva. Ya. Ini. Divo, enggak mungkin. Divo. Divo. Eh, cowok mana diva? Nih, kalau nyanyi, gini kalau nyanyi. Enggak gitu, Ju. Kalau dia nadanya enggak masuk, pemusiknya yang disalahin. Iya kan? Karena dia tidak disiplin. Dia tidak disiplin. Dia memanfaatkan nama besarnya untuk segala cara yang dia mau. Momen. Gak bisa ini. Kamu pikir ini. Gampang jadi penyanyi? Nah, pakai nih. Hah? Pakai pala maksudnya. Lihat saya. Saya bicara, lihat saya. Maaf, Bu. Saya bukan gak mau ngelihat. Abis bentuk kita kayak kembar. Yang menyamakan saya, bukan situ menyamakan saya. Saya tolak persamaannya. Bu, maaf, mendingan Ibu ajarin kita lagi aja. Coba gimana sih, Bu? Ntar Ibu marah-marah, Ibu darah tinggi. Saya sudah murka, sudah darah tinggi. Sudah di sini darah saya. Oma, yuk, lihat sekarang gini. Sumpah, tekotek. Mana? Ayo tekotek. Mau saya tekotek, Nek. Ayo kita belajar. Bu, Ibu ajari kita dong, bernyanyi. Bu. Bernyanyi ya, biar Ibu semua. Ibu jangan cemberut, ntar dagu Ibu di dada gini, nyatuk. Tadi kamu nyanyi itu. Ibu, maaf. Tadi kamu nyanyi itu buat saya itu bakatnya sudah ada. Sudah ada ya, Bu. Bakatnya sudah ada. Kasih, Bu. Cari muka lu. Cari muka lu. Lu, dat. Yang minta kalian berdiri siapa? Duduk semuanya. Raka, panas. Udah kamu jangan lawan dia. Iya, Rambo, tenang. Coba, sekarang kamu nyanyi, sekarang kamu nyanyi. Sekarang kamu nyanyi, kamu dulu, kamu gak usah. Kalau ada. Eh, kamu mendengarkan saja, kamu mendengarkan. Ya. Nyanyi. Menghitung. Suara gue emang jelek. Menghitung hari. Ini musiknya nih, gak bisa nih. Nah, di mana nadanya? Itu sudah benar, kenapa salah? Mereka enggak salah, udah benar. Abis mereka masuknya lama. Ya enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Hei, kamu melawan saya pulang tinggal nama, tahu? Kita sepertinya tersesat di pulau ya, Oma. Kita kayak lagi ngelawan geng motor. Oke, siap. Udah siap, Pak? Jreng, please. Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apa kan ada. Jalan cerita, kisah yang panjang, menghitung hari. Stop. Pertahankan nyanyi seperti ini. Ini suara apa ya? Padamkan saja kobar asmaramu. Jika butik itu takkan ada. Ternyata dia itu nyanyinya tidak jelek-jelek amat. Kalian yang bikin jelek. Ini dua. Aku seorang. Kadang-kadang pemain itu oke, penontonnya yang rese. Berarti manis terbukti bahwa aku seorang biduan dari Melayu. Tugasku falas cok. Bandnya.
saya. Aku seorang. Stop, pertanyaan saya. Apa perlu stage act-nya harus kayak anak panda begitu? Karena ibu mohon maaf, karena saya kan sebagai biduan, saya harus kasih lihat bahwa saya seksi. Oke, sekarang diubah menjadi... Halo, banyak ngomong lo! Ready? Ya, maaf. Bu! Apa yang lebih gede ya buat nampol dia ya? Bu! Tepuk tangan dong untuk Mbak Berka! Bu! Ada lagu yang cocok buat Mbak Berka. Apa? Makan Darah. Ya. Lu gak kangen sama gue? Iya. Sini. Iya. Ngapain lu maju kalau gak kangen? Mbak Berta, kita kepengen Mbak Berta bisa nyanyi lagu apa? Apa tuh bahasa? You Raise Me Up. Aku gak nyanyi lagu itu. Lagunya apa? Aku menyanyi kalau aku ingin. Oke. Ku, bukan aku diminta. Dia nyanyi kalau dia pengen loh, Wak. Iya. Yaudah, Dek. Kalau ada... Gue tunjuk ya, Mbak. Oke. Oke, boleh. Kita nyanyi bareng lagu aja. Lagu apa? Kalian bisa nyanyi lagu kemerdekaan kita? Siap. Hari Merdeka itu. Mm-hmm. Oke. Okay. Yang lain. Nah, saya nggak akan keambil nadanya. Nggak usah pakai musik juga. Saya nggak mau ambil nadanya. Dari tiga kalian tuh yang paling parah siapa? Sebentar. Mohon maaf. Ngetesnya jangan lagu-lagu gitu, ntar gak apa, ntar kita salah lagi. Enggak, lagunya lagu pop aja. Lagu pop. Ya dari lu. Kalau lagu pop ya. Oke. Yang di antara kita bertiga yang paling gak enak, ya lu lah gak ada albumnya. Ini gue gak ada. Nyanyi apa aja terserah, kan gak boleh. Nyanyi kan gak boleh diminta sebenarnya. Lagu anak-anak. Oke, ini lagu dari single kita yang lalu. Judulnya Empo. Itu dia. Saya harus kasih apa ya? Saya harus punya saya punya pendapat begini. Nyanyi juga belum tahu bagaimana cara menyanyi, tapi album udah 17 biji. Eka mah baru satu. Kok gak malu ya? Eka mah satu. Itu juga Eka gak apa liriknya. Lagu Eka sumpah. Eka gak apa. Sumpah. Eka juga promo di stasiun TV lagi nyanyi pesawat. Muka Eka-nya gak adil. Cek aja di YouTube. Segini. Saya pengen tahu yang paling parah siapa. Coba say dulu. Jangan langsung prejudis begitu. Langsung Ruben dituduh. Tahu loh. Orang kan berkembang. Coba say. Kan ku jalin lagu. Mampus. Ada pasien. Oke? Okay. Bukan. Okay. Itu tadi bukan falset. Iya betul. Ternyata kamu masih pinter. Tepuk tangan untuk dia. Karena ini tadi registernya perempuan, kita pakai head voice dulu. Oke, okay, naikkan ke D. Pakai head voice. Kan ku jalin lagu. Yang parah. Bingkisan kalbuku. Pegang mikrofonnya, hati-hati, jangan di headroom-nya. Bagi insan dunia. 1, 2, 3, 4. Hidup mahasiswa, hidup! Oke, okay, guys. 1, 2, 3, 4, 1. Kan ku jalin lagu. Bingkisan kalbuku. Bagi insan dunia yang mengagungkan.
bukan cinta. Betapa nikmatnya. Jangan kemana-mana. Dicumbu asmara. Tetap di Brownies. Obrolan Manis.